Assalamualaikum. Selamat pagi. Apa khabar semua? Hari ini saya nak berkongsi sedikit tentang bagaimana kita menghadapi sesuatu kejayaan atau kegagalan dalam hidup. Hari ini hari SPM, ya, SPM result keluar. So ramailah ya, parents dan anak-anak menunggu keputusan SPM yang akan dikeluarkan selepas pukul 10 ni. So dia beratur jumpa guru-guru. Jadi untuk kita sebagai parents ni, kita kena, tahap ni kita dah kena redha lah, whatever the outcome yang diorang capai tu, itulah yang telah di, orang kata, telah tertulis untuk mereka. Yang penting adalah kita move forward, ya, kita move forward, kita lihat apa yang sesuai dengan keputusan mereka tu, lepas tu kita bentuk mereka lagi untuk orang kata the next step lah, the next step. Kerana tidak perlu kita melihat pada keputusan-keputusan yang mungkin tidak memuaskan hati anak-anak kita, tapi kita lebih perlu merangsangkan mereka, memberi motivasi kepada mereka untuk berjaya. Sebab saya pun semasa SPM dulu tak adalah cemerlang sangat kan, adalah keputusan saya yang saya rasa kecewa, tetapi saya dah tanam dalam diri saya sendiri bahawa okay, kali ni not very great, tapi saya ada peluang lagi. So begitu juga saya pesan pada anak saya, even kalau result dia tidak seperti yang dijangkakan atau tidak memenuhi cita-cita dia, to me it is only satu orang kata indicator, ya? Sebab kita boleh lagi teruskan pembelajaran kita. Bila kita belajar ke peringkat ijazah contohnya, kita boleh lagi aim untuk dapat Dean's List. So macam saya alhamdulillah, saya banyak memberi peluang pada diri saya sendiri, sebab saya mahu buktikan bahawa saya juga boleh, walaupun masa SPM tingkatan di sekolah tu mungkin banyak main kan, sebab kita muda-muda tu banyak main. So bila masuk ke kampus tu, saya rajin sikit lah. So alhamdulillah saya dapat result Dean's List bila saya graduate, dan itu membuktikan sebenarnya kita ni tidaklah perlu kecewa dengan keputusan itu. Mungkin dia membuka peluang lain pada kita pada masa itu dan pada mereka yang itu, tapi tidak semestinya kita yang tidak dapat keputusan cemerlang tidak boleh berjaya. So saya dapat Dean's List, dan dengan keputusan yang baik itu juga saya dapat bekerja di institusi yang begitu berprestij di Malaysia, iaitu di Bank Negara. So untuk adik-adik dan anak-anak hari ini, untuk anak-anak hari ini, jangan kecewa, banyak lagi masa untuk membuktikan kejayaan kita di masa hadapan, insyaAllah. So I wish you all the best, be happy, apapun keputusan kita celebrate, kita makan-makan. Okay, Assalamualaikum.